Hello, hello, how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with Miss Nurul. And today we are going to learn science about solve problems. Teman-teman ada yang tahu apa itu solve problems? Ya, solve problems artinya memecahkan masalah. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dari masalah dan pengertian dari solusi. Sekarang kita akan mereview kembali. Jadi nanti Miss meminta bantuan teman-teman untuk mengeluarkan ide-ide yang menarik, ide-ide yang brilian, karena Miss mempunyai masalah yang Miss ingin teman-teman membantu Miss untuk menyelesaikannya. Who wants to help me to solve the problems? Teman-teman ada yang mau membantu Miss menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Mau? Masya Allah. Oke, okay. Sekarang coba duduk yang rapi. Oke, okay, kita ke masalah yang pertama. Teman-teman, oke, okay, kira-kira apakah masalah yang terjadi pada gambar ini? Ya, benar, airnya tumpah. Lalu, bagaimanakah cara mengatasinya? Apakah ini sebuah masalah? Benar sekali, ini adalah sebuah masalah. Karena kenapa? Jika airnya tumpah di meja, maka nanti buku-buku yang ada di samping itu akan terkena sehingga akan basah. Nah, itu adalah sebuah masalah. Kita harus segera menyelesaikannya dengan cara apa? Ada yang tahu dengan cara apa? Clean up. Ya, dengan cara membersihkannya. Kita harus segera membersihkan minuman yang tumpah agar buku-buku di samping tidak kebasahan. Yuk teman-teman, coba kita pikirkan dengan alat apakah kita akan membersihkannya? Kain lap, benar sekali. Dengan kain lap kita bisa membersihkannya. Jadi kain akan menyerap air sehingga permukaan meja tidak basah lagi. Tetapi sayangnya lapnya tidak ada teman-teman. Dengan alat apa lagi ya? Ada yang tahu? Ya, bisa dengan kain pel. Dengan kain pel kita juga bisa membersihkannya. Tetapi kain pel sebaiknya digunakan di lantai teman-teman. Dengan alat apa lagi ya? Ya, dengan tisu. Tisu bisa menyerap air sehingga permukaan meja tidak basah. Oke, sekarang kita keluarkan tisunya. Swing. Ya, sekarang sudah ada tisunya. Benar sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat ada makanan atau minuman yang tumpah di meja, kita harus segera membersihkannya. Karena jika tidak dibersihkan, maka jika itu makanan bisa mengundang semut, mengundang serangga. Dan kalau misalkan itu minuman, maka permukaan meja akan basah sehingga benda-benda yang sekelilingnya juga ikut basahan. Nah, jika ada makanan yang tumpah di lantai atau minuman yang tumpah, teman-teman bisa membersihkannya dengan sapu, dengan kain pel gitu. Masya Allah, hebat sekali teman-teman. Masalah pertama has been resolved, telah teratasi. Yuk kita lanjut ke next problems. Ya, di sini teman kita sedang mengalami masalah teman-teman, karena dia mendapatkan nilai yang sangat kecil. Tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus selalu semangat, karena kita bisa mengatasinya dengan cara apa? Benar sekali, dengan study hard and more practice. Dengan cara giat belajar, rajin belajar, dan memperbanyak latihan. Jadi ketika teman-teman rajin belajar, terus memperbanyak latihan, insya Allah
teman-teman akan mudah memahami pelajaran, sehingga jika ada soal-soal atau ditanya Miss dan Mister, teman-teman bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Masya Allah. Oke, okay, the second problem has been resolved. Masalah kedua juga sudah diatasi. Oke, okay, next problem. Wow, the room is messy. Ruangan ini sangat berantakan. Teman-teman mau membantu Miss untuk membersihkan ruangan ini? Oke, sekarang kita akan membersihkan ruangan ini supaya rapih kembali. Jadi mainannya kita masukkan ke storage. Nah, caranya adalah ya dengan cara menunjuk benda-benda yang berantakan. Selanjutnya teman-teman arahkan ke storage, ke tempat penyimpanan mainannya. Oke, bisa? Oke. Dan agar teman-teman semangat membersihkannya, bagaimana kalau kita sekalian bernyanyi bersama? Siap? Who wants to sing together? Okay, let's sing! Clean up, clean up, everybody, let's clean up. Clean up, clean up, put your things away. Clean up, clean up, everybody, let's clean up. Clean up, clean up, put your things away. Clean up, clean up, everybody, let's clean up. Clean up, clean up, put your things away. Clean up, clean up, everybody, let's clean up. Clean up, clean up, put your things away. Yeay, hebat teman-teman. Alhamdulillah, ruangannya jadi bersih dan rapi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu Miss untuk merapikan dan membersihkan ruangan ini sehingga menjadi clean, menjadi bersih kembali. Masya Allah. Oke, okay. Thank you enough for today. Miss cukupkan pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah tadi teman-teman sudah mengeluarkan ide-idenya sehingga masalah-masalah yang tadi segera teratasi. Yuk kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman, tetap semangat dalam belajar sainsnya. See you in next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.